Halo, kembali lagi dengan saya Revol Mangsuri. Ini ada Azikra Tasbiki Samunsok. Ini saya unboxing ulang karena di Azikra dari Legend Home Shopping ini ada pergantian dari cover. Jadi bagi teman-teman, bapak atau ibu yang ragu kok covernya ganti, jangan khawatir, ini sama-sama aslinya. Cuman dari Legendnya sendiri ada pergantian cover. Kalau yang dulu kan warna covernya hitam kayak gini, yang pernah saya unboxing juga di apa video saya yang lainnya. Ini yang saya unboxing kemarin covernya warna ini. Nah, untuk yang Azikra sekarang warna covernya ini, apa ini ya, warnanya merah hati. Nah, untuk apa, untuk badannya seperti ini. Kalau yang dulu diperhatikan ini ya, cuman sama, tetap sama originalnya, cuman pergantian cover aja. Nah, ini ada tambahan made in Korea di bagian sininya. Kalau yang dulu kan polos. Oh, ada juga sih di bagian pojok sini. Enggak, beda warna aja sih. Untuk tulisannya semua sama. Ini ada tambahan new. New Azikra Tasbiki Samunsok, kalau dulu kan belum ada. Memang kalau yang pertama sebelum dua ini itu warnanya biru. Mungkin ada apa yang pengen tahu bisa juga cek di video saya yang lainnya. Itu nanti ada Azikra yang pertama warna cover biru, terus yang kedua ini hitam, ini yang saya sudah unboxing juga, terus yang ketiga ini yang ketiga, nggak tahu yang keempat ada lagi apa enggak. Nanti kalau ada lagi saya info juga, saya unboxing juga biar teman-teman tahu bahwasanya ini tetap asli, tetap original. Biasanya kan ragu lo covernya beda, takutnya ada palsu atau gimana. Enggak, ini tetap asli, cuman dari pihak Legendnya sendiri ada pergantian cover seperti itu. Cuman untuk manfaat semua untuk barangnya semua sama. Terus infonya lagi di sini ada beda lagi untuk sertifikat. Kalau yang generasi pertama warna cover warna biru, itu kan warna sertifikatnya gold. Kalau yang ini yang saya unboxing kemarin bisa dilihat di video, ini warna sertifikatnya hitam. Terus infonya yang sekarang ini warna sertifikatnya juga gold. Cuman saya belum buka. Ini mau saya buka. Mari kita lihat sama-sama warna sertifikatnya sama apa tidak. Jadi warna sertifikatnya katanya gold. Terus untuk free-nya ini ada perbedaan. Kalau yang dulu kan memang ada free ini. Mini tasbih di Samunsok, terus ada juga sajadah. Ditambah lagi sarung. Kalau yang pernah beli pasti tahu ada sarungnya juga. Untuk saat ini dari Legend hanya mengeluarkan free-nya sajadah sama mini tasbih saja. Oke, langsung saja kita buka. Apakah benar untuk cover apa sertifikatnya ada pergantian, yang awalnya gold jadi hitam terus sekarang gold lagi. Oke, ini udah kebuka. Untuk cover dalamnya, oh ini masih sama. Untuk cover dalam varian yang apa, cover hitam sama yang ini juga masih sama di cover dalam, jadi nggak ada perubahan. Terus untuk yang ininya mana? Nah, ini masih juga sama juga. Untuk kuantiti barangnya ini dapat 2 anti radiasinya. Terus kalung, untuk ini kalung, terus senar juga dapat, senar cadangan. Terus untuk gelangnya juga dapat 3 sama kayak kemarin. Terus untuk buku panduan juga ada di sini, brosur atau buku panduan di bawah sini ini. Ya. Seperti biasa. Ini masih ada juga. Nah, ya ini yang berubah benar. Jadi ini untuk sertifikatnya warna gold. Jadi ini sertifikat disamakan sama yang generasi awal yang warna cover warna biru. Jadi untuk sertifikatnya tetap yang ini. Nah, menurut saya juga bagus sih, karena dari awal sertifikat gold, tentunya ada pergantian cover atau apa, sertifikat harusnya tetap sama seperti ini. Terus untuk yang kedua, yang di sini yang ini sertifikatnya warna hitam, bisa dicek aja di video saya yang lainnya ya. Itu ada sertifikatnya warnanya seperti apa, atau di iklan Legend bagi yang sudah pernah tahu juga ada. Cuman di iklan Legend pastinya sudah ganti juga sertifikat karena ini sertifikatnya gold.
tetap asli semua, tetap original semua. Untuk cover dalam semua sama, barang sama. Yang ganti hanya di bagian luar dan itu pun hanya warnanya saja. Dan untuk free-nya tentunya berkurang dari yang ada untuk sarungnya. Untuk saat ini sarungnya lagi dihentikan dulu, jadi nggak ada bonus untuk sarung, hanya mini tasbih sama sajadah. Mungkin next time ada juga untuk sarung, saya juga nggak tahu. Nanti pastinya kalau ada sarung, setiap pembelian di kami juga pasti dapat sarung, seperti itu. Nah, kalau ada info untuk seputar Azikra atau produk yang lainnya, bisa langsung chat di WA. Nanti di bawah video ini saya kasih deskripsi untuk nomor WA. Jadi nanti bapak atau ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di langsung di WA. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.